Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih dua ayat di surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita mulai dari ayat 23 ini. Wala taqulanna, di sini ada guna musyaddada. Guna musyaddada itu kita dengungkan. Ini juga guna musyaddada. Kemudian yang dengung lagi adalah tanwin bertemu zal, ini ikhfa hakiki. Di guna-guna ini, di yang dengung ini, kita berkesempatan untuk memberikan sentuhan irama nada lagu yang sesuai kita sendiri, lagu sendiri. Lagu yang cocok, yang menurut kita itu sederhana tapi bisa memberikan sentuhan lain di dalam ayat yang kita baca. Wala taqulan, boleh seperti itu. Kalau kita luruskan seperti ini, wala taqulan. Nah, ketika lurus tapi dengung itu seakan-akan kita itu perlu di situ memberikan nada irama yang kita buat. Wala taqulanna li syai'in, ini pendek syanya karena alifnya ini ada tanda sifir mustadir, artinya lingkaran yang bundar ini menunjukkan alif ini tidak dipakai karena alif ini hanya berfungsi sebagai tulisan, tidak untuk bacaan. Bacaannya ini tidak mat sehingga langsung sukun ya. Li syai'in tanpa panjang, syinnya itu tidak panjang. Li syai'in inni, kita beri cengkok lagi di ini. Inni fa'ilun dzalika ghada. Ghada kita baca satu alif sebagai mat iwad. Mat iwad artinya ganti. Apanya yang diganti? Yaitu tanwin fathah diganti menjadi mat sehingga dia itu asalnya tanwin menjadi fathah yang panjang. Ghada satu alif saja. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Ini hamzah li syai'in inni, ini juga hamzah, kemudian kita beralih ke ain. Ini harus kita bedakan antara hamzah dan ain pengucapannya. Inni fa'ilun fa'ilun. Tahan dulu fa'ilun karena ikhfa ya. Fa'ilun dzalika ghada. Sekali lagi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Apabila tidak akhir ayat, bukan akhir ayat, lam alif di sini tanda waqaf ini harus terus, tapi karena ini di akhir ayat sehingga kaidah umum itu berlaku bahwa kaidah umum itu adalah setiap akhir ayat kita itu lebih baik berhenti. Jadi apabila kita terus juga tidak mengapa karena di sini ada tanda lam alif, kita teruskan sampai illa ayasya Allah. Tentunya apabila nafas kita itu kuat atau mencukupi sampai illa ayasya Allah. Kita lanjutkan.
illa an yasha Allah. Di kalimat ini illa an yasha ini ada panjang mad jaiz munfasil, kemudian idgham bi gunna yang kita dengungkan juga yasha Allah kita panjangkan di mad wajib mutasil ini. Ya yasha Allah ini ditutup dengan mad arid lisukun. Nah, ini panjangnya itu banyak sekali di sini, oleh karena kita kesempatan di sini untuk memberikan cengkok-cengkok yang ada di panjang ini. Contohnya seperti ini. Illa yasha. Nah, itu kan lurus. Kita tidak datar seperti itu sehingga bacaan kita lebih bagus. Illa yasha Allah. Di sini ada tanda waqaf shad lam shalla ya. Artinya al-waslu aula. Wasl itu lebih utama. Apabila kita kuat nafasnya kita teruskan saja ayat ini. Tapi kalau kita berhenti di sini ini juga tidak mengapa, tidak perlu kita mengulanginya. Jadi kita berhenti saja karena ayat berikutnya ini juga panjang. Ini juga sudah panjang karena banyak sekali nada yang panjang di sini, ada mad jaiz, mad wajib, kemudian idgham bi gunna dan mad arid lisukun. Sehingga kita berhenti saja di sini. Ini boleh. Boleh. Meskipun ini lebih baik terus, tapi kalau kita berhenti di sini ini tidak mengapa. Illa ayyasha واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي. Misalnya kita tidak kuat nafas, kita berhentinya di Rabbi sini. Ini sesuai makna ayat, ini bagus sampai di sini. Kemudian kita mengulanginya dari wau, waqul asa. Di sini ada zal yang ada titiknya, ini tidak qalqalah, hati-hati. Di sini tidak dipantulkan. Wazkur rabbaka, ra bertemu ra ini idgham mutamassilan. Kita langsung tasydid ke ra-nya dan ini tidak ketara sebagai tasydid ra biasa karena ini tidak berdengung ya, biasa saja, tapi kita tabrakkan ke ra-nya. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa. Nah, ini mad jaiz mufassil, kesempatan kita memberi irama di sini. Kalau ini kan tidak ada, tidak ada yang terlalu panjang, ini hanya mad tabi'i saja, maka kita lurus saja untuk menyimpan nafas kita. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa. Baru asa ini kita lagukan di sini. Kita beri cengkok-cengkok sesuai yang kita kuasai, sesuai yang kita ketahui. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi. Di sini juga bisa ayyahdiyani rabbi. Nah, di sini tidak usah karena ini mad tabi'i biasa, satu alif saja, tidak perlu dicengkokkan nanti kelebihan panjangnya. Rabbi biasa saja. Kemudian kita ulangi dari waqul. Waqul asa ayyahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Ini juga satu alif mad iwad ya. Kita ulangi. Yang kita beri cengkok yang asa ya, dan yang ayah jani di sini. Yang lain biasa saja. Ini juga idhar nun bertemu ha, idhar tidak perlu diberi cengkok. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Sadaqallahul azim.